calon mahasiswa baru Universitas Juanda, selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami sangat bangga dan bersemangat menyambut kalian semua sebagai bagian dari keluarga besar SISIP. Fakultas ini merupakan tempat di mana kalian akan menempa diri, mengembangkan wawasan, dan meraih berbagai peluang untuk menjadi pribadi yang unggul dalam bidang sosial dan bidang politik. Di Universitas Juanda memiliki dua program studi. Yang pertama ada Sains Komunikasi dan yang kedua ada Administrasi Publik. Program studi Sains Komunikasi di Universitas Juanda merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mempraktikkan berbagai bentuk komunikasi dalam konteks lokal maupun global. Program ini tidak hanya berfokus pada penguasa teori, tetapi juga pada keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Prospek kerja lulusan Sains Komunikasi itu ada banyak loh. Yang pertama ada jurnalis, ada reporter, ada public relations, ada content creator, dan social media specialist. Nah, di program administrasi publik di Universitas Juanda ini adalah program yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang administrasi publik. Prospek kerja lulusan administrasi publik, yang pertama ada pegawai negeri sipil, administrasi pemerintahan, manajemen, pelayanan publik, dan peneliti. Salah satu prestasi mahasiswa FISIP Unida adalah juara 1 stand up comedy Indonesia season 7, Ridwan Remin, tingkat nasional, juara 2 lomba public relation, Rocky Star tingkat nasional, dan masih banyak lagi. Yuk cek beasiswanya di segera daftarkan dirimu di FISIP Unida. Bye bye.